Jadi untuk mematikan, sahabat boleh membuat seperti ini. Contohnya, jadi sahabat ikat untuk di bagian body ini seperti ini, supaya tidak jatuh di saat kita bawa berangkat atau bawa pulang atau di saat kita mau berangkat tampil. Nah, seperti ini. Jadi ini sahabat tinggal solderkan. Kalau memang tidak sampai, sahabat tambahkan kabel. Sementara yang ini, sahabat langsung ke bagian soket atau untuk powernya, yang kabel satu, kaki satunya. Sementara di sini tetap sahabat gabungkan. Nah, sahabat bisa mengikat seperti ini. Kalau memang takut kabel T-nya sewaktu saat bisa rapuh, sahabat bisa menggunakan kabel-kabel tembaga untuk mengikat supaya untuk di bagian R ini tidak jatuh. Demikian juga untuk di audio pilarnya, sahabat bisa ikat menggunakan di bagian kuping sebelahnya. Atau kalau menggunakan di bagian tweeter, karena tweeter lubang jalurnya hanya satu, tidak seperti ini. Nah, semisalnya ini horn tweeternya, jadi sahabat tinggal gabungkan, sahabat ikat jadi satu untuk di bagian horn tweeter ini. Karena sahabat itu kadang-kadang baru tampil aja, baru cek sound, bang, tweeternya sudah putus. Baru cek sound, belum tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang. Jadi hari ini lagi merakit sebuah power CA20 menggunakan transistor finalnya sebanyak 6 set dan elko-nya 82, yaitu pesanan dari sahabat-sahabat kita juga, yaitu pesanan sahabat kita yaitu berada di Kalimantan Barat juga. Jadi kebetulan hari ini masih tetap ditemani oleh Bang Budi Boceng kita. Jadi hari ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat tentang satu video yang lagi-lagi kembali banyak dipertanyakan oleh sahabat-sahabat. Karena untuk selama bulan puasa kemarin itu sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan tentang video ini. Tapi sekarang ada lagi pertanyaan dari sahabat-sahabat tentang sebuah video ini. Bang, tolong bang dibikinkan tutorial tentang bagaimana cara membuat filter tweeter supaya tidak mudah putus. Karena setiap saya tampil ada aja tweeter yang putus, setiap saya tampil ada aja permasalahan di bagian tweeter. Nah, kemarin saya menyaksikan abang Jackson itu tidak ada mengalami tweeter-tweeter yang putus, bahkan aman sama sekali dari awal sampai akhir. Jadi kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat untuk bagaimana membuat filter tweeter supaya tidak mudah putus atau terbakar di saat sahabat-sahabat itu menggeber. Apalagi kalau sahabat menggunakan amplifier-amplifier yang berwatt besar, tapi tweeternya wattnya tidak terlalu besar. Alhasilnya tweeter kalau tidak menggunakan tahanan atau hambatan, maka sangat mudah sekali cepat putus. Apalagi menggunakan power-power rakitan, itu sangat mudah sekali putus untuk di bagian tweeter. Kalau salah-salah untuk membeli crossover khusus di bagian tweeter, maupun crossover yang 2Y, tweeter sama mid, ataupun 3Y, tweeter mid bass, itu kadang-kadang ada aja kendala-kendala. Dan buat sahabat-sahabat yang sudah berkomentar, bang, saya cuman menggunakan kapasitor kipas angin. Alhamdulillah awet sampai sekarang. Iya, terima kasih atas sarannya. Jadi boleh buat sahabat-sahabat mau menggunakan kapasitor kipas angin, mau menggunakan apa saja boleh. Jadi kalau untuk membuat sebuah tweeter itu bisa menjadi tahan. Cuman setiap menggunakan barang itu ada nilai min dan plusnya. Kalau seperti kapasitor itu memang tahan, benar-benar tahan tweeternya. Cuman suaranya kecil sekali karena hambatannya sangat besar. Jadi alhasilnya menyebabkan suara tweeter itu kecil. Dan boleh juga menggunakan audio pilar boleh, semuanya boleh. Nah, kali ini saya ingin membuatkan buat sahabat-sahabat bagaimana cara membuat tahanan khusus di bagian tweeter supaya tidak mudah putus. Jadi sebelum saya mulai membuatkan tutorialnya, yuk kita ngopi dulu buat sahabat-sahabat, biar sahabat-sahabat semuanya lebih jelas. Oke, kita ngopi. Mantap. Oke, jangan lupa sekali lagi buat sahabat-sahabat, kalau memang suka dengan video ini, boleh dibagikan entah itu ke WA, entah itu ke Facebook, entah itu ke Instagram sahabat-sahabat. Ya silakan kalau sahabat-sahabat mau share ke teman-teman sahabat. Tapi kebanyakan sahabat-sahabat itu tidak mau bagilah kalau tentang tutorial-tutorial yang menurut sahabat itu sangat berguna, kadang-kadang tidak mau dibagikan. Hanya untuk konsumsi sendiri aja. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Bagaimana cara pembuatan sebuah barang yang simple ini tapi sangat-sangat bermanfaat. Sekarang kita lanjut ke videonya. Oke, buat sahabat-sahabat yang sudah bertanya bagaimana membuat tahanan tweeter supaya tidak mudah putus di bagian kuil atau spoolnya.
karena sangat banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat setelah habis bulan puasa ini, karena sahabat-sahabat banyak yang manggung. Jadi bang, bagaimana membuat tahanan Twitter supaya tidak mudah putus? Saya berapa kali tampil, setiap tampil putus terus, ada yang terbakar dan putus. Padahal saya menggunakan Twitter yang udah harganya udah lumayan dan buatnya lumayan besar. Jadi kali ini saya ingin membuatkan buat sahabat-sahabat. Jadi di sini yang perlu sahabat persiapkan untuk di bagian komponen, salah satunya ada R di sini. Wah, ini sangat silau sekali sahabat-sahabat. Nah, di sini. Mudah-mudahan sahabat kelihatan. Nah, ini 20 watt 20 ohm dikali 2 buah seperti ini. Nah, ini sama nilainya 20 watt 20 ohm. Jadi sahabat sistem seri seperti ini untuk Twitter maupun sahabat menggunakan Twitter yang 100 watt ataupun sahabat menggunakan Twitter yang 500 watt atau lebih ke atas boleh pakai seperti ini. Nah, sahabat seri seperti ini. Ini tanpa PCB. Jadi untuk penyolderan, bagaimana cara penyolderan sebuah Twitter seperti ini? Jadi saya praktekkan di speaker ini. Nah, di sini. Jadi untuk Twitter ini, sahabat ambil entah itu di bagian min, entah itu di bagian plus, khusus di bagian Twitter. Jadi di sini praktiknya menggunakan speaker aja, karena Twitter udah terpasang semua. Nah, sahabat pasang seperti ini, yang ujung satunya di sini menggunakan terhubung ke bagian kuping speaker atau Twitternya, sementara ini kabel ke bagian terminal belakang box atau langsung ke bagian power. Tapi perlu sahabat perhatikan setiap penyambungan, setiap pertemuan itu harus sahabat solder, jadi tidak boleh menggunakan seperti diputar di plinter-plinter seperti ini. Jadi harus benar-benar sahabat pastikan solderannya benar-benar menyatu. Karena kenapa? Kalau memang sahabat membuat tidak menggunakan solderan untuk di bagian penyambungan ini, entah penyambungan kabel, entah penyambungan di bagian telinga speaker, dikhawatirkan menimbulkan suara drag-drag-drag-drag di saat dia kendor, karena ada loncatan-loncatan tegangan, alhasilnya menimbulkan drag-drag-drag-drag, alhas takutnya bisa menyebabkan juga untuk di bagian Twitter itu bisa putus juga, karena ada lompatan-lompatan tegangan. Jadi perlu sahabat solder untuk di bagian setiap sambungan, entah itu di bagian kuping ataupun di bagian yang sambungan seperti ini atau di bagian kabel. Bang, saya kan punya pakai jepit bang, enggak pakai solder. Ya boleh, kalau pakai jepit sahabat besarkan, sahabat lipat seperti ini, lalu di sini sahabat lumuri dengan timah solder, lalu sahabat jepit yang menggunakan jepitan, pakai jepitan maksudnya untuk di bagian speakernya, karena kan sekarang ada yang pakai jepitan. Jadi seperti ini, sahabat lipat dua, lalu sahabat solder, diperbesar, hasilnya dia jadi press. Nah, itu untuk di bagian telinga, entah itu yang min, entah itu yang plus, boleh bebas sahabat memasang plus atau ke min untuk di bagian air kapur ini dengan ukuran 20 watt 20 ohm. Jadi di sini ada lagi untuk tambahan Twitter, di sini sahabat menggunakan audio pilar. Jadi disesuaikan audio pilar ini, kalau memang audio menggunakan Twitter yang wattnya 500 ke atas, sahabat boleh menggunakan yang lebih besar atau yang seperti ini, yaitu 4,7 250 volt. Nah, seperti ini sahabat bisa buat. Kalau memang Twitternya hanya 100 ke bawah wattnya untuk di bagian 50 watt atau 100 watt, boleh sahabat menggunakan audio pilar yang lebih kecil dari ini. Apalagi kalau untuk rumahan tidak perlu sebesar ini, sahabat cukup menggunakan audio pilar yang lebih kecil dari ini. Saya rasa aman untuk rumah tangga. Tapi kalau sahabat-sahabat untuk tampil di muka umum atau di luar lapangan terbuka, sahabat harus memilih untuk di bagian audio pilarnya lebih besar sedikit daripada rumah tangga. Karena kenapa? Ukuran juga menentukan kualitas suara. Jadi cukup satu aja sahabat pasang di bagian, entah itu di bagian kuping kiri ataupun kuping kanan. Contohnya tadi kalau di bagian R ini sahabat buatkan seperti ini, maka di sini sahabat pasang seperti ini aja. Jadi ini udah kabel langsung ke power, sama halnya di bagian ini. Jadi ujung ketemu ujung ini kabel, entah itu min entah itu plus seperti ini. Jadi cukup sahabat membuat seperti ini aja untuk di bagian Twitter kalau sahabat itu setiap manggung ada aja yang putus. Karena akhir-akhir ini setelah habis bulan puasa ini sangat banyak sekali dipertanyakan sahabat-sahabat. Bang, saya Twitter putus lagi. Bang, saya punya Twitter, bagaimana supaya bisa tahan? Tolong dong bikinkan tutorialnya. Padahal untuk tutorial ini sudah pernah saya buat. Jadi kalau memang sahabat merasa Twitter sahabat wattnya besar, katakanlah Twitter sahabat menggunakan watt 1000 ke atas atau 1000.
boleh sahabat menggandakan untuk di bagian audio pilar. Cuman kalau sahabat menggandakan audio pilar seperti ini, maksudnya dipararelkan seperti ini, bukan diserikan. Kalau untuk di bagian R ini diserikan, tapi kalau untuk di bagian audio pilarnya ini, kalau sahabat menggunakan tweeter yang wattnya besar atau 1000, boleh sahabat gandakan seperti ini, tapi dengan ukuran yang tidak sama. Misalnya di sini yang satu audio pilarnya lebih besar dan yang satunya lebih sedikit lebih kecil. Atau kalau bagaimana kalau saya tidak ada punya yang lebih kecil atau sama ukurannya, boleh, cuman masih rawan. Tapi ada baiknya sahabat memilih dengan dua ukuran yang lebih kecil dari yang satunya. Jadi yang satunya seperti ini dan yang satunya dengan ukuran nilai lebih kecil. Jadi nilai kecil juga fisiknya juga kecil. Jadi seperti ini. Jadi boleh sahabat gandakan atau cukup menggunakan satu aja. Entah itu sahabat pasang di bagian sebelah plus, di bagian audio pilarnya, sementara di bagian R ini di bagian sebelah minnya. Jadi tinggal pilih, bebas bolak-balik. Yang penting di saat pemasangan kabelnya itu perhatikan yang arah min tetap ke min dan arah plus tetap ke plus. Tidak boleh ketukar untuk pemasangan kabelnya. Semisal boleh semua sahabat pasang kalau memang ini di bagian plus, maka kabel harus di bagian plus. Jadi tidak boleh sahabat bolak-balik untuk di bagian kabelnya. Jadi untuk pemasangan kabel tetap di bagian min dan plus sesuai dengan di speaker. Tapi kalau untuk pemasangan ini bebas, entah RK port di min, entah itu di plus, boleh semua. Jadi seperti ini untuk tutorial yang sahabat pinta untuk di bagian tweeter yang mudah putus. Jadi sangat gampang sekali, sangat mudah sekali untuk membuat tahanan tweeter. Oleh karena sahabat itu tidak mau mencoba, alhasilnya tidak ketemu bagaimana cara membuat tahanan tweeter supaya tweeter tidak mudah putus. Kebanyakan sahabat-sahabat itu menggunakan kapasitor kipas angin. Boleh juga, tidak masalah. Tapi suaranya kecil sekali. Memang betul-betul halus suaranya, tapi sangat halus sekali. Kalau untuk rumah tangga boleh, tapi kalau untuk sahabat tampil di muka umum, saya rasa tidak bisa karena terlalu kecil. Terus di sini saya ingin menjawab lagi buat sahabat-sahabat yang menggunakan tweeter, yang menggunakan elemen logam. Bang, pakai bagaimana membuat tahanannya? Jadi boleh sahabat menggunakan elko seperti ini. Jadi sebelahnya sahabat boleh menggabungkan langsung di bagian minnya, tapi untuk di bagian plusnya sahabat ambat menggunakan elko dengan ukuran 1 UF 50 volt atau 2,2 UF 50 volt. Jadi sistemnya ya sama seperti ini tadi, kaki satunya ke bagian telinga, kaki satunya ini di bagian plus. Kalau menggunakan tweeter-tweeter seperti contohnya tweeter speaker aktif, speaker-speaker pasaran, itu kan biasa menggunakan elemen-elemen atau elemen lempengan yang bulat disertai dengan lilitan-lilitan itu. Jadi boleh sahabat menggunakan elko seperti ini, hanya satu buah aja di bagian plus, entah itu di bagian min juga boleh kalau sahabat tidak paham. Jadi boleh sahabat pasang bolak-balik, tapi pastikan untuk di bagian kabel tetap di bagian min, di bagian min, plus di bagian plus. Tapi untuk pemasangan ini sahabat bebas memasang entah itu mau di min ataupun di plus. Jadi buat sahabat-sahabat sangat mudah sekali untuk cara pemasangannya. Jadi nanti kalau memang sahabat menanyakan lagi, akan saya buatkan tutorial bagaimana antara memisahkan tweeter dengan middle. Nah, untuk 2Y. Kalau ini crossover hanya 1Y, khusus di bagian tweeter. Jadi kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat, bang, bagaimana untuk memisahkan antara suara tweeter dengan middle, sistem satu komponen mainnya di 2Y. Jadi nanti akan saya buatkan tutorial tergantung dari permintaan. Tapi kebanyakan yang dipertanyakan oleh sahabat-sahabat itu yang di bagian tweeter. Sementara di bagian middle itu sangat jarang sekali. Maka saya buatkanlah tutorial di bagian tweeter ini. Oke, saya rasa sampai di sini aja. Mohon maaf kalau memang berbeda pendapat dengan sahabat-sahabat. Karena saya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan pengalaman versinya saya pribadi. Jadi sampai di sini aja buat sahabat-sahabat untuk tutorial yang sudah saya buat. Khusus di bagian tahanan tweeter supaya tidak mudah putus. Jadi seperti itulah cara Ismail Dadang membuat tahanan untuk di bagian tweeter maupun tweeter untuk rumah tangga ataupun mau tweeter lapangan ataupun tweeter-tweeter yang skala watt-watt yang sedang-sedang, itu semuanya bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan tweeter sahabat-sahabat itu awet. Karena bukan hanya sekedar ngomong, saya sudah membuktikan sendiri semua tweeter saya menggunakan hal yang sama seperti saya buatkan tutorial sampai sekarang. Alhamdulillah satu pun tweeter belum ada yang putus walaupun digeber menggunakan power-power besar.
Jadi seperti itu aja yang bisa saya buatkan buat sahabat-sahabat untuk tutorial yang sahabat minta. Dan mohon maaf juga buat para-para senior sound system, bukan maksud hati untuk menggurui. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi versinya Ismail Dadang. Jadi mudah-mudahan buat sahabat-sahabat bisa bermanfaat. Barangkali di belakang ada yang mau promosi-promosi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.